Saudara Polda Sumatera Utara memeriksa 28 orang terkait kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo. Pemeriksaan saksi ini untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Kabit Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi mengatakan 28 orang yang diperiksa terbagi dalam 3 kelompok, yakni saksi yang berkaitan dengan korban, saksi yang berkaitan dengan tersangka dan lokasi kejadian. Pemeriksaan para saksi ini guna mengungkap keterlibatan pelaku-pelaku lain yang diyakini masih dalam pengejaran. Terkait dengan motif, pihak kepolisian masih enggan menyimpulkan karena proses penyidikan masih berjalan. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 2 tersangka yang berperan sebagai eksekutor. Kita tidak berhenti dari 2 pelaku yang merupakan eksekutor. Jadi ada potensi keterlibatan, dugaan keterlibatan pelaku yang lainnya, ini yang masih terus kita dalami. Saat ini kita sudah memeriksa 28 saksi dan tentu itu akan dinamikanya terus berkembang untuk mengetahui potensi keterlibatan pelaku yang lain. Kalau untuk motifnya sendiri Pak bagaimana? Terkait dengan motif sudah saya sampaikan bahwa kita masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang lain. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.